Pemirsa, sepekan buron pelaku pelecehan seksual terhadap anak berusia 10 tahun di Bogor ditangkap polisi. Pelaku menyatakan perbuatannya akibat terlalu sering menonton video porno. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak RN yang berusia 17 tahun ditangkap polisi di Bekasi pada Selasa pagi. Polisi menyatakan RN mengakui semua kejahatannya saat ditangkap polisi. RN juga mengaku tidak kenal dengan korban. RN diketahui sudah tidak bersekolah dan menganggur, namun sering menonton video porno. Karena dianggap masih di bawah umur, RN pun akan diselidiki dengan cara khusus. Peristiwa pelecehan seksual dilakukan RN kepada korbannya pada 28 Agustus pagi saat korban tengah bermain dengan temannya di dekat sekolah. Untuk tersangka yang kita dapatkan adalah ternyata seorang anak di bawah umur juga, inisial RN dengan umur 17 tahun. Ya, motifnya untuk sementara masih masalah kelainan seksual. Visum ya sudah mengindikasikan bisa digunakan sebagai alat bukti.